Okay. Yeah, I was trying to make a reservation, taxi reservation, but I failed. Tadi gue barusan nelfon taksi tapi nggak masuk. Masuk. Mau bikin pesanan. Anyway, good afternoon for Mr. Ferry, Miss Ai, Eis, Nona, Haikal, Naim, Umar, Abil, Lutfi, Rida, Adis, Sri Ade Iman Dianita, and Mr. Ruslan Abdul Ghani. I hope everything is, everybody is happy and healthy. How do you feel today? Bagaimana perasaan Anda? How do you feel? Do you feel happy, healthy, sad? Do you feel sad? Do you feel upset, angry? Do you feel, what do you feel? Gimana perasaan Anda? Bentar ya. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Kalau perasaannya biasa-biasa aja, bahasa Inggrisnya apa? Kalau perasaannya tuh biasa-biasa aja tuh, bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? I very happy. Very, very, very. I very happy. I'm very and I'm very happy. Alhamdulillah for the very very happy ya. Jadi bahasa Inggris itu ada yang penting yang harus diperhatikan, yaitu apa? Can you guess? What is important things in bahasa English? Bahasa English. In English, what is the most, one of the most important thing in English? Apa yang penting dalam bahasa Inggris? Practice? Yes. Practice means because practice makes perfect. Yeah. Probably, mungkin, mungkin ya. Mungkin practice is very important, mungkin. Ya memang sih penting, practice itu penting. I think it's grammar, Bu. And grammar. Ya, grammar is also important, tapi grammar enggak terlalu penting banget. Pentinglah, Miss, nanti kita kalau enggak pakai grammar, no. Yes. Tapi jangan karena nanti takut ngomong, takut salah, karena takut grammarnya salah terus jadinya enggak berani ngomong. Nah, that is my nightmare. Itu adalah mimpi buruk saya ya. Kalau masa takut ngomong bahasa Inggris. That is my greatest nightmare. Jadi, saya tidak menempatkan grammar sebagai yang terpenting. Mr. Haikal, good morning lagi. Good afternoon. Ibu baru bangun. Good morning. Good afternoon, Mr. Haikal. How are you? Good afternoon, Miss. How are you? Do you feel happy, healthy? I'm healthy and safe. It's class. Happy and well. Ada yang masih di kerjaan? Ada yang masih di tempat kerja? Anyone still in their office? Anyone still on the trip? On their way to home? Ada yang masih di jalan? Udah di rumah ya. Yang udah di rumah nyalakan dong kameranya. Kita mau umpet-umpetan. Kita kan mau lihat-lihatan. Nah, Mr. Ade Iman. Thank you for turning on your cam. Ya, Miss Ai. Thank you, Mr. Umar. Thank you. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Semuanya harus jawab. Kalau bahasa Inggris itu adalah seorang manusia. Tapi masih ingat perasaan kamu terhadap dia.
Do you like her? Yes. Her? Of course. Like her very much. Do you love her? No. Yes. I don't love her, miss. I just like her. I only love my mom. Boy. Anyone here hate English? Ada yang kesal, benci, nggak suka bahasa Inggris? Ada? No. Ada yang biasa-biasa aja? No, miss. Just a little bit. Like. Really, really like. Yeah. Oke. Okay. Kita nggak usah kenalan lagi ya. Kita udah kenal. Kalau di kelas lain kita kenalan. But if you have a question or two, you can always ask me. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Ya. Yang terpenting dalam bahasa Inggris, kalau menurut Ibu, adalah apa? Pronunciation. Atau makhraj. Pelafalan. Itu terpenting dalam bahasa Inggris. Karena orang ada yang ngomong, Miss, I like food. Nah, I like food. Oh. Yes. Let me turn off the camera because I am on the my at home. Yes, at home. So you will turn on your camera. Why are you turning off your camera? Yes. Okay. Jadi thank you, Mom. Okay. Oh, di rumah malah dimatiin kamera, bisa di rumah nyalain ya. Anyway, thank you. Ya ya enggak apa-apa, yang penting jawab dan menyimak ya. Jangan ditinggal masak, Ibu. Ai. Enggak, Bu. Ini mau jalan pulang ke rumah, Bu. Abis mau jalan pulang. Aduh, mis kuping. Alright, right. Take care, via Manila. You be careful. Jadi, kalau bahasa Inggris itu yang terpenting adalah tadi mahroj atau pelafalan. Kadang kita bilang, eh tolong dong order GoFood, gitu ya. Oh, GoFood or Shopee Food? I like food. Yeah. Why do you like food? Are you a football player? Yeah. Padahal maksudnya bukan food. Kalau food mah tuh kaki. Food means food, food, or food, food. Itu bukan food, tapi food. Kemudian juga, apa bahasa Inggrisnya? Aku cinta padamu. Kalau itu udah tahu semuanya pasti. Udah otomatis. Mas Dinar, what is aku cinta padamu in English? Aku cinta padamu. Aku cinta padamu, what is that in English? Aku udah nggak tahu, masa bohong banget ini. Ayo dijawab pertanyaan ibu. Aku cinta padamu, maksudnya siapa? Halo? Hey, mana ini? Aku cinta padamu, bahasa Inggris siapa? I love you, miss. Yes, I love you too. jangan bilang I love you. I love. Ya, kalau I love, saya mentertawakan kamu. I love you, saya mentertawakan kamu. I love you too, saya juga mentertawakan kamu. Ketawa-ketawaan dong. Harusnya I love you. Kan pakai Z. Kayak Mas Ferry itu kita kalau orang Inggris ya namanya bukan Mas Ferry tapi Mas Berry. Tapi karena pakai I ya jadi mungkin maksudnya Mas Ferry. Jadi kalau love itu kan pakainya V, maka kita nggak boleh membacanya F. Kayak kalau misalnya thank you very much. Kita nggak bisa bilang thank you very much.
Kalau ferry kan kapal ferry, bukan very. Ya. Nah, itu nanti minggu depan kita belajar makhraj. Ya, minggu depan juga belajar berhitung minggu depan. Nah, siapa yang bisa berhitung dari 1 sampai 10 bahasa Inggris? Semuanya dibuka mic-nya ya, berhitung dari 1 sampai 10. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Three. 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 Kalau tree artinya pohon. Masa satu dua pohon, one, two, three. Tree itu three. Pohon, T-R-E-E, nah, dibacanya tree, itu pohon ya. Kalau tiga adalah three, ya, three, pakai sa. Three, one, two, three, ya. Bisa enggak? Three. Jangan tree ya. One, two, three. Miss, susah banget sih, Miss. Three. Nanti kalau lama-lama mah bisa, nggak usah terlalu begitu ya. Kalau udah biasa. One, two, three. Kita nggak usah apa begitu. Yeah. Jadi three. Kalau empat apa? Oh, four. Lima. Five. Enam. Six. Six mah sakit. Six. Pakai s belakangnya. Six. Bukan six. Kalau six mencari artinya six. She seeks some happiness. Dia mencari kebahagiaan. She seeks happiness. Six. Kalau enam itu apa enam? Six. Jadi i-nya itu agak kayak orang Jawa kalau bilang ite. Six. Six ya. Tapi bukan se, tapi six. Coba bisa nggak? Six. Ya. Banyak bahasa Inggris yang kayak gitu, i tapi dibacanya e. Misalnya apa? I feel sad. Kok I feel sad? Sorry. It, misalnya it. It is. It is, ya. Yeah. What time is it? Artinya apa? What time is it? Jam berapa sekarang? Bukan what time is it? What time is it? Tapi what time is it? Is it 6? This is 6 p.m. 6 a.m. Jadi ada yang seperti itu. Untuk pelafalan jangan keliru. Oh, 7 bahasa Inggrisnya apa? 7. Kalau 8? Egg. Betul. Egg. Get the J. Egg. Kalau H mah huruf H. H. Kalau 8 adalah 8. Pak belakangnya T dan H. 8. Tulisannya E-I-G-H-T. Ntar ya, ibu ketik ya. Dibacanya. 8.
Bukan telur. Kalau egg. Cuma telur. Egg. D. Kalo ini. Eight. Kalau H. H itu dibaca. H. 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 Makanya ada virus HIV. 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 Human immunodeficiency virus. HIV. H. Tapi kalau 8. 8. Eight. Itu nanti jadi diingat-ingat ya. Terus 9 apa? 9. 10? 10. 10. Apakah 10? Yang betul adalah 10. Tin. Tin. Tin ma itu kaleng. Tin. Lah, mudin. Udah. Kaleng itu. Tin ya. 10 adalah 10. Bukan 10, tapi 10. Ada plosifnya. Jadi kita besok belajarnya kayak gitu-gitu sih untuk pertemuan yang kedua ya. Kalau sekarang mah kita santai-santai aja, we just having a fun introduction in English ya. Kadang-kadang kita berpikir, Miss, I can't speak English. Of course you can't speak English. Because you were not born in London or England or Sydney. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, wajar aja kan kamu lahirnya bukan di London. Kamu lahirnya di mana? Tawabelong, Muara Gembong, Tegal, Ragen, Tambun, ya. Wajar aja nggak bisa bahasa Inggris mah tuh. Jadi kalau kita, iya kalau kita bisa bahasa Inggris tapi keren. Oh my God, Mr. Ferry is from Tasik, but he can speak English. Orang Inggris belum tentu bisa bahasa Sunda, tapi Mas Ferry bisa bahasa Inggris. Lah kan keren itu, ya kan? Tapi tetap saya masih malu-malu Miss kalau ngomong bahasa Inggris takutnya salah. Ya ngapain malu-malu, tetap harus pede ya. Kalau ngomong bahasa Inggris itu udah pasti kita nggak terlalu 100% seperti orang Inggris. Miss, I don't want to speak English until my English is perfect. Ntar Miss, kalau bahasa Inggrisnya udah sempurna, baru sih mau ngomong bahasa Inggris. Ya, sampai kapan? Bahasa Inggris sempurna ya? Nggak akan. Emang kamu orang mana? Kamu aja makannya pecak. Oncom. Gimana mau bisa sempurna bahasa Inggris? That is my favorite food. Bukan food ya. That's my favorite food. Jadi nggak apa-apa kita ngomongnya itu salah-salah. Lagi pula di dalam kelas bahasa Inggris, nilai A plus itu gampang untuk didapatkan. How do I get A plus, Miss? Just to speak English. Just speak English in the class. Yang penting di kelas ngomong bahasa Inggris. Walaupun cuman yes, Miss. No, Miss. Thank you. Please. Excuse me, Miss. Good morning, Miss. You look good, Miss. Good morning, everybody. Kan gitu-gitu doang aja. Udah dikasih nilai A, ya gampang. Walaupun nilai UTS UAS-nya misalnya cuma 70%. Karena yang dinilai adalah keberaniannya. Kalau UTS UAS nilainya 100, tapi nggak pernah ngomong, gimana, Miss? C. I will give you C at most. Saya bisa kasih nilainya C doang paling udah mentok. Itu juga C-nya ngasihnya nggak ikhlas ya. Oh gitu sih, Miss. Karena English is a skill. Bukan skill ya, it's a skill. Skill artinya apa? Skill artinya apa? Skill. Kemampuan. Keterampilan. Keterampilan. Oh iya.
Lah kalau kamu nggak pernah ngomong, mau gimana mau ngasih nilai B? Gimana mau ngasih nilai A, ya? Miss, I can speak English, Miss, but I don't want to say the English words. Kenapa harus pelan-pelan ya? Jadi harus ikhlas kalau belajar bahasa Inggris. Ikhlas artinya apa? Ikutin yang disuruh dan ucapkan seperti orang Inggris ngomong. Gitu. Kalau orang Inggris ngomong, thank you so much. Thank you very much. Thanks much. Thanks a lot. Kita harus bilang gitu. Jangan, thanks bro. Thank you. Thanks you. Tadi Mr. Ferry WA saya. Okay, Miss, thanks you. Itu nggak pernah ada sih dalam bahasa Inggris. Thanks you. Thank you ya. Thank you. Thank you. Coba Mas Ferry bilang. Thank you. Coba semuanya bilang. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. 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 Yes. Coba. Saya mau tes. Kadang-kadang mahasiswa saya tuh suka pura-pura nggak bisa bahasa Inggris padahal nggak bisa. Apa bahasa Inggrisnya? Saya tidak tahu. I don't know. Ya, yeah, I don't know. Ya, yeah, benar-benar itu benar. Ya, yeah. Itu udah langsung otomatis, Mas Rustan. I don't know. Keluarkanlah kemampuan kayak gitunya. Itu tuh otomatis. Tanpa berpikir, Mr. Ruslan langsung ngomong, I don't know. Berarti itu udah ada otomatisasi. Udah ada otomatisasi ya di mulutnya tuh udah ada memori. I don't know. Biasanya kan kalau mahasiswa nih, otomatisnya tuh gini, kalau ngelihat yang cantik-cantik, dia langsung bilang, oh my God, I love you. Itu otomatis gitu kan. Apalagi kalau ngeliatnya udah cantik, soleha, oh my God, I love you, I need you, I want you, I miss you. Itu tuh udah, ya udah langsung otomatis aja gitu kan. Ya kita tambahkan ya, jangan cuma I love you doang, yang lain juga ya. Coba bahasa Inggrisnya, saya akan menunggumu. Saya akan menunggu. I'll be waiting for you. I will wait you, Miss. Gak apa-apa orang bule, mah paham. Kalau kamu ngomong ser-ser, I will wait you. Okay, alright. Tapi sih sebenarnya kan I'll be waiting for you. Ya. Yeah. I'll be waiting for you atau I will wait for you. I will be. Ya, yeah, I will be waiting for you. Kalau I wait you gimana, Miss? I wait you. Ya ngerti juga sih mereka. Tapi ngertinya dua. Ngerti maksud kamu dan ngerti kalau kamu tuh enggak belajar bahasa Inggris, enggak serius belajarnya. Enggak apa-apa. Kan bahasa itu cuman apa? Alat komunikasi. Dan dalam berkomunikasi itu kata-kata itu pentingnya cuma 35%, 35% kata-kata. Selebihnya adalah apa? Your gesture, your body language, your intonation, mimik muka kita, ya. Bagaimana suara kita kayak misalnya, "Hai." Cuman gitu aja kita senyum aja, itu cuman satu kata hai aja, itu udah mengkomunikasikan banyak hal ya. Bahwa dia suka bertemu dengan kita, bahwa dia itu senang dengan aura kita. Kita cuma, hai! Cuma gitu doang padahal. Jadi kalau berbahasa Inggris, nggak usah malu-malu, takut-takut ya. Karena grammar itu sebetulnya nggak terlalu sepenting itu banget. Apakah kita akan belajar grammar? Tentu saja kita akan belajar tenses ya.
tapi hanya 6 tenses yang akan kita pelajari. Karena hanya 6 itulah yang sering dipakai. Kalau 12-12 yang kita pelajari, ya habis waktunya. Ini kita cuma 14 pertemuan. Ya kan? Kita akan belajar 6 tenses yang sering dipakai. Coba, tenses-tenses apa sih yang paling sering dipakai? Present tense, past tense, continuous tense. Ya, simple present, simple present, present continuous. Ya. Continuous. Oh, continuous. Kalau dulu kan, kalau guru bahasa Inggris dulu bilangnya continuous. Ya kan? Sebetulnya continuous. Continuous. Ya, present continuous. Terus ada guru bahasa Inggris suka bilangnya present perfect. Perfect. Present perfect, miss. Ya, harusnya present perfect. Perfect, ya, perfect. Nggak apa-apa kita maafin guru-guru bahasa Inggris kita yang sebelumnya, karena guru bahasa Inggris itu gajinya nggak banyak, guys. Jadi kalau mereka tuh mengajarnya nggak sesuai standar, padahal Anda sekolahnya di sekolah negeri, ya kita harus menerima dan memaafkan. Perlu dibacakan Al-Fatihah nggak nih untuk seluruh guru bahasa Inggris? Udah gitu, guru bahasa Inggris di sekolah menengah itu kan targetnya banyak. Oh, murid harus mampu A, B, C, D, E. Sementara waktunya cuma singkat. Dan muridnya juga sibuk mencari jati diri, baru pertama kali jatuh cinta, sibuk dengan belahan rambut. Aduh, ribut deh. Ya, jadi itu bebannya berat banget kalau untuk mau apa guru-guru. Nah, sekarang kan kita udah di tempat kuliah. We are in a more stable place. Kita secara jiwa udah agak dewasa, secara identitas udah menemukan identitas kita masing-masing. Jadi kita lebih enak ya, we are more subtle ya, dan we are more stable emotionally, psychologically than we were before. Kalau kita membandingkan diri kita sekarang dengan diri kita yang dulu waktu kita masih sekolah SMA yang suka tawuran, ya kita sekarang udah lebih mendingan, makanya kita enak belajarnya sekarang, enak jadi dosen. Kamu nanti kalau bisa semua jadi dosen ya. Dosen itu terserah mau ngapain aja, terserah dosen. Kalau dosen dan dibayar lebih mahal ya daripada guru, alhamdulillah. Nah, karena ibu dosen, sekarang ibu mau nyuruh-nyuruh kalian ya. Coba terjemahkan ini. Saya enggak, coba satu orang menyebut satu kalimat bahasa Indonesia dan kita bersama-sama akan menerjemahkannya. Siapa yang punya contoh kalimat bahasa Indonesia yang simple aja? Mama ada awalnya undang-undang sih. Mas Ruslan. Saya lelah kawan. Saya lelah kawan. What is that in English? I'm so tired. My friend. I'm so tired, bestie. Dinar, I'm so tired, ngab. I'm tired, ngab, katanya. I'm tired, bestie. I'm so tired, bestie. Yeah, I'm so tired, yeah. Sekarang ibu mau gini aja. I want to know your hobby, ya, yeah, your hobby. Ibu pengen tahu hobi kamu masing-masing. Kalau kemarin kan ibu bilangnya, tolong tunjukkan barang favoritmu ya di rumah ya. Kemarin ibu nyuruh gitu nggak sih? Nggak ya? Coba ceritakan hobimu, Mr. Ade Iman. What is your hobby? My hobby is climb mountain, I think. My hobby is climb mountain. Mountain. Ya, berarti my hobby is mountain climbing. Mountain climbing. Ya, kok bukan climbing? Miss, kok bukan climbing? Kalau climbing itu keliru. Ya. Mountain.
What is that? No sense. Ini dibacanya mountain. Mountain. Kita kalau belajar bahasa Inggris harus rajin bikin kayak gini-ginian ya. Cara membacanya. Kalau kita punya buku catatan, mudah-mudahan punya buku catatan. Miss, sekolah online mah nggak pakai buku catatan, Miss. Tetap harus punya buku catatan ya, karena takutnya nanti kalau nggak dicatat pasti lupa. Utang aja yang menyangkut duit lupa, apalagi pelajaran mah remeh banget ya. Jadi kalau kamu misalnya mountain, kan nggak tahu tuh arti cara membacanya. Kamu tulislah di ujung-ujung buku apa di mana. Mountain. Itu dibacanya tuh mountain. Mount climbing. Ini dibacanya. Kasih titik dua gitu berarti cara membacanya. Mount climbing. Miss, kenapa bukan climbing? Itu B-nya dikemanain, Miss. B-nya udah ditulis. B di sini, B-nya silent B. B yang tidak dibaca. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada huruf yang tidak dibaca banyak banget. Misalnya, ini apa dibacanya nih? Read that, baca. Lumberjack. Bumber, Miss. Itu dibacanya. Bumber. Bumber, Miss. Bacanya. Bomber jacket. Bomber jacket. Bombing. 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 Bomber. Mount climbing. Untuk adik, usahakan selalu mengingat hobi kamu adalah mount climbing. Hiking, mount climbing. Jangan nanti ditanya orang bule, what is your hobby, adik? My hobby is mount climbing. What? Climbing. What? Gak bakal paham orang bule itu kita bilang climbing. Gak bakal paham ya. Kalau kita bilang climbing, dia bilang, oh, on climbing. Ngomong kayak dari tadi dek, kambing kambing dan kambing gitu. Oke, okay, thank you. Dari adik kita belajar satu hal ya, jadi B itu tidak dibaca. Enggak semua loh, ada yang dibaca juga. Cuma maksudnya untuk itu kalimat yang tadi ya. Mr. Dinar, what is your hobby? You don't have to tell me. You like to write poem right. Ya. You like to write poetry. Write poetry. Perhatikan keistimewaan dari hobinya Mas Inar. Itu juga silent letter ada di situ. My hobby is writing poems. Writing poems atau poetry writing. Jadi writing itu W-nya enggak dibaca. Right. Ya? Oh. W-nya enggak dibaca. Sukun. Poetry writing. Writing poems atau poetry writing. Right. Jadi W-nya ini enggak dibaca nih, silent W-nya nih, W. Writing. Apalagi yang silence. Wrong. That was wrong. What's wrong? That was wrong. No. Wrong. What is wrong? What's wrong? What's wrong? Yeah. It's wrong. What's wrong? What's right? What's right? Yeah. What's wrong? Yeah. What's wrong with you? Jadi itu W juga, silent W. Oh, jangan hobi kamu menyimpan huruf-huruf ya. Mr. Haikal, what is your hobby? I want to know, what is your hobby?
My hobby. So camper. Huh? What's so, your hobby? Same. Camping. Misi. Camping. Kalau camping ada yang diumpetin hurufnya. My hobby is camping. To go camping. Where do you camp? Where do you camp? Where do you usually camp? Biasanya di mana campnya? Apa hutan tuh? Di mana biasanya? Campingnya di mana biasanya? Jungle. Where do you camp? In the apa? Beach. At the beach. In the beach. On the beach. Oh, hati-hati jangan sampai salah. Beach. Beach. Kalau iya ya, kalau beach itu dua harokat matobi, nggak boleh i-nya cuman pendek. Soalnya kalau pendek kayak saya akan pergi ke pantai. Bahasa Inggrisnya apa? Saya akan pergi ke pantai. I want to go to. I want to go. I will go to the beach. I will go to a beach. I will go to the beach. Beachnya agak panjang ya. Soalnya kalau beachnya pendek, itu nanti artinya beda. Benar, makanya kita belajar makhraj ya. Mr. Iqbal Maghribi, what is your hobby? My hobby is playing games. Very good. My hobby is playing games. Jadi kalau ditanya hobi, itu ada ing-nya di belakang ya. Ada ing-nya. Misalnya hobinya misalnya mendengarkan murotal. Listening. Pakai ing. Jangan my hobby is listen murotal, Miss. Enggak, tapi listening to ya. Listening to Quran, reciting. Thank you, Mr. Iqbal. Mr. Naim, what is your hobby? My hobby football. Nggak boleh. My hobby is football. Nggak boleh. My hobby is ing, titik-titik ing, football. Footballnya diapain? Di playing. Playing football. Mr. Naim, my hobby is playing football. Gak boleh, my hobby is football. Hobi saya bola, Miss. Bolanya diapain? Liatin gitu. No, Miss playing football, but in online game, Miss. Ya, gak sehat itu. Jempol yang sehat ya. Playing football. Mr. Ahmad Fatahila, what is your hobby? Tell me. My hobby is reading comic. Reading comic. Reading comic or reading comics? Comic. Comic. Pakai komik. Ada guys. Kalau kalau reading comic, baca komiknya satu. Kalau reading comics, membaca komik. Tapi saya bacanya satu, Miss. Tapi kan bacanya satu, tapi kan kamu bacanya pernah beberapa. Satu-satu memang ya, reading comic. Tapi kan kamu bacanya bukan satu komik doang, gitu lagi, itu lagi dibaca. Curiga kita ya kan. Baca beberapa komik. Reading comic. Comic book. Okay. Comic. Miss Ai. What, Ai di jalan ya, jangan. Mr. Lutfi Aziz, what is your hobby? My hobby is sport. Huh? My hobby is what? Lutfi? Yeah. Yes, Mr. Miss. What is your hobby? My hobby is sport. Oh, playing sport. My hobby is sport. Olahraga, Bu. Bersuka olahraga, bermain olahraga. Iya, hobi saya olahraga. My hobby is sport. Main catur ya? My hobby is sports. Yeah, alright.
Okay, Lutfi, kamu menang. My hobby is sports. Rida, what is your hobby, Rida? My hobby is listening to music and watching drama. Listening to music and watching drama, Korean drama. I yes. hope you're not a drama queen. Yes. That is not good. Drama yes. Korean. Oh, you like Korean drama. Korean. Yes. Korean drama. Do you like Korean food? Yes. Do you like Korean boys band? Yes, I like K-pop. K-pop. Music. Yeah. BTS. Yeah. No. Kadang-kadang NCT. Kadang-kadang anak-anak tuh bilangnya K-pop ya, padahal itu harusnya K-pop. K-pop Korean. Kan huruf K itu dibacanya K ya. K-pop. Ya. Yeah. So you can speak Korean then. What is that Korean bahasa Korea apa? Ya, contohnya. Annyeong, annyeong. Annyeonghaseyo. Sobokki. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Yeah, it's good to know and to learn Korea ya, yeah? Korean language. Bagus untuk bahasa Korea. Tahu bahasa Korea itu bagus. Tapi lebih bagus juga tahu bahasa Inggris karena lebih populer bahasa Inggris ya kalau di dunia internasional ya. Dan yeah. bahasa Inggris lebih mudah. No, I disagree with you, Miss. Lebih mudah daripada bahasa Arab sama bahasa Perancis, gak mau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab dan bahasa Perancis itu tiap benda ada gendernya. Gender. Jadi kalau benda itu misalnya kalau bahasa Perancis, kalau benda itu laki-laki jenis kelaminnya, maka kita menempatkan le di depan kata itu. Dan itu nggak ada rumusnya. Kayak misalnya benda-benda yang biasa dipakai cewek, berarti itu gendernya cewek. Enggak. Jadi ribet ya. Bahasa Arab juga gitu kan ya? Ada gender ya? Kalau bahasa Inggris enggak, jadi berkurang satu kesulitan. Jadi semangatlah belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu nggak susah. Tadi listening, Mbak Rida jangan baca listening. Listening itu nggak ada. Listening. T-nya itu silent. Jadi Mbak Rida juga yeah. huruf ya. T-nya itu nggak dibaca. Tapi kalau nama saya Listian, T-nya dibaca. Jangan. Kata Miss kan T itu listening. Salah, Listian salah dong. Listian nama bukannya. Thank you, Miss Rida. Ardini. Ai, what is your hobby, Ai? My hobby is sleeping. Sleeping, just like me. Yeah, we have the same hobby, ya. Yeah. Hobby yang paling... But sleeping not hobby, Miss. Oh, sleeping is not hobby. What are you talking about? Of course it is hobby. What is the definition of hobby? Hobby itu apa? Hobby is something that you like to do in your spare time. And karena I tidur itu kebutuhan. Oh, because sleeping is a need. Something that you need. So it's not hobby. What if you do sleeping when you don't need it, but you keep just sleeping? You did your sleep already at night, and then in the morning you go back to sleep. That is it's hobby. Just tired, Miss, in the morning, and I'm so bored. And wake up, I just activity in the morning is so bored for me, Miss. Yes. Yeah. So I just going to my bed and I'm going to sleep again. Yes, that's why sleeping is also your hobby. Yes. Very good. But it's not a hobby. But not a hobby. Okay. Yang pasti Ahmad Fatahillah calon dapat A ya. Weh.
because he explained something in English. In English, yang penting. Citra, Mbak Citra, what is your hobby? My hobby is doing a makeup, miss. Doing makeup. Do you want to be a makeup artist? Yes, I am. Yes. Oh, you are. Kalau yes, I am. Do you? Yes, I do. Yes, I am. So, why do you like doing makeup? Because makeup can make someone be a beautiful. Because if you put makeup, you make someone more beautiful. Yes. They're already beautiful, but you put makeup so they will be more, even more beautiful. Okay. Thank you. Miss Nona, what is your hobby? Miss Nona, what is your hobby? Nona di jalan kali ya. Mr. Rahmat, what is your hobby? Ayo. Miss Intan, Miss Ardini, Sri, Octavia, Zela, Neng, Dianita, Tri, Lauza. What is your hobby? Ini siapa nih? Masih di tempat kerja nih. Yes. Oh, nah. Oh, iya, iya. My hobby is singing, miss. Your hobby is singing. What kind of song do you like to sing? What song? Dangdut song? Koplo song? Campur sari song? Punk? Pop? Heavy metal? Apa yang suka dinyanyi? Anything. Anything. English pop song. English songs? English song, yes. Koplo, yes. Yes. Do you know these songs? A Whole New World? A Whole New World? A Whole New World. Do you know that song? Aladdin. Aladdin. Uh-huh. Yes. Tahu lagu sing itu. A song. Tahu lagu itu, A Whole New World. Tahu enggak, Neng? Ah, si Neng. Lagu Aladdin tahu enggak, Neng? Ada yang mau karaokean lagu Aladdin sama Ibu? Ada yang suka nyanyi lagu itu? Pernah nyanyi lagu itu? Mas Perry. Yeah. Ayo, Ibu cari YouTube ya, karaoke. Enakan Toy Story, Bu, lagunya. Masa? Ya. Yeah. Toy Story, when apa judulnya? When Somebody Loves Me. When Somebody. Itu ada karaoke-nya juga ya? Kurang tahu. Boleh. Aladdin aja. Ini yang karaoke. Soalnya kalau itu ibu bisa nyanyi nih, guys. Nah, ini aja ya. Oke. Okay. Kedengeran ya? Nyanyi ayo. Lutfi harus nyanyi, semua harus nyanyi. Kita enggak bisa. Bu, satu album. Yes. I can show you the shining shimmer. I can open your eyes. Thank you for the love and wonder of her sibling.
Maybe red. Oh. Tegaan susah ya belajar bahasa Inggris. Miss itu udah ditulis masa nggak dibaca, Miss sayang banget. Lah emang begitu bahasa Inggris mah. Coba ini dibaca yang ini bisa nggak? Nih baca apa nih? Baca apa? Good ya. Good. Kalau ini dibaca apa? Kalian di waiting. Cewek. Cok. Lain. Tiganya kapelan. Tinggal nggak dibaca. Cok. Hang on mute. Kalau ini dibaca apa? Cok. 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 Kalau ini? Assalam. Gimana assalam? Salam. Cok. Walkie talkie tanpa L. Walkie talkie ya. Kalau jalan itu walking, bukan walking ya. Oke, sekarang kita bagi menjadi dua grup. Ini udah mau selesai nih perkuliahan kita. Kita bagi menjadi dua grup. Kalian mata kuliah pertama jam berapa? Jam 5 ya? Kita bagi menjadi dua grup, mahasiswa dan mahasiswi. Okay, we will separate you into two groups, female students and male students. Kalau female students, mahasiswi. Male students, mahasiswa. Yang mahasiswi, bikin satu kalimat, nanti mahasiswa akan menerjemahkan. Are you ready? Yeah. Ready? Mahasiswa buat satu kalimat, mahasiswa menerjemahkan. Siap? Ready. Nanti gantian. Ayo mahasiswi keluarkan soalnya. Hah? Ayo mahasiswi. Aku suka hari ini. Aku? Apa? Aku suka hari ini. Aku suka hari ini. I like this day. I like this day. Bagus. Sekarang gantian mahasiswa satu kalimat bahasa Indonesia. Mahasiswi menerjemahkan.
Perang Dunia Ketiga akan segera terjadi. Perang Dunia Ketiga akan segera terjadi. Mamat emang. Terima kasih sih. Langsung terjemahkan. Lord. World three word can occur. World three can occur. Ya, salah, keliru. Coba yang laki-laki apa jawabannya? Enggak bakal mah. Three word will be happen. The third world war will be coming. The third world war will be coming. Yeah. Okay. Perang Dunia Ketiga. Tadi soalnya gimana? Tadi soalnya coba Ibu ketik dulu. Perang Dunia Ketiga akan segera terjadi. The third world. Itu ramalan yang jelas. Third world. World war. Terus jawabannya apa? The third world war will be coming. The world war will occur. Will happen soon. Ya, sama aja. The third world war. Kalau perang dunia ketiga, perang dunia kedua apa? Second world war. Perang dunia satu. First world war. Okay. Nah, untuk minggu ini mah tugas kita gampang aja ya. Kita udah selesai. Tugas kita untuk minggu ini adalah Nara tadi mana? Tugas kita adalah Anda mengerjakan tes bahasa Inggris untuk menentukan level Anda ada di mana. Ada yang levelnya nanti A1, ada yang levelnya B, ada yang levelnya C ya. Kerjakan waktu pengerjaannya terserah kapanpun, tapi deadline-nya adalah Sabtu besok. Jadi ini contohnya ya. I'm going to share the screen again. This is still the karaoke. Oh ini nih. Ya jadi ini websitenya. Ini websitenya. Anda lihat websitenya nggak? Can you see the website? Kelihatan nggak websitenya? Nope, miss. Enggak ya? Oh, harus sharing lagi deh. Share screen. Nah, ini. Nah, website-nya ini. Ya, this is the website. Nanti Anda mulainya klik ini. Tuh. Klik ini. English proficiency start. Kalian start. Kemudian Anda scroll ke bawah, continue. Anda tulis namamu di sini. Kemudian oke. Kemudian continue. Langsung jawab pertanyaannya. Titik-titik Dean Smith, apa jawaban kamu? Oke. Nanti ada pertanyaannya. Oke lagi ya. Kalian pilih di antara semua. Nanti mereka akan memberitahu level kamu. Levelnya ada di level apa? Dari yang paling rendah levelnya adalah starter. Sorry, miss. C, levelnya C. Curious
could you share in the group this link, maybe? Yes, I'm looking for our group. Nama grup kita apa ya? Nama grup kita apa sih? What is the name of our group? Ini kirim ke Mas Ferry aja nih. Itu nanti dikir ya. Jadi, mengerjakan tesnya nggak usah takut. Gimana? Ini cuma menentukan level aja. Karena kalau level Anda C, Anda nggak apa-apa nggak usah belajar bahasa Inggris, ya, karena udah bisa. Ya. Itu kalau yang levelnya masih starter, A, itu harus belajar. Belajar. Any questions ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Sebelum Ibu tutup. Oh iya, mohon doanya. Besok Ibu mau ke Malang ya. Semoga nggak ada